4 hari dan itu total ya, bahkan pesawat kargo BNPB pun tidak diperbolehkan mendarat di Mendarat ya. di Tambelanda. Itu kita mengungsikannya ke daerah yang kami misalkan teman-teman media melihat itu garis kuning luar yang paling besar itu adalah batas Asia Barat, itu sudah mulai dibuka kembali. Jadi masyarakat yang sudah tertunda baik itu keberangkatan maupun kedatangannya kilometer. Nah saat ini masyarakat menyarankan atau menghimbau kepada masyarakat di Tagulandang itu untuk memakai masker ya. Dan ini BNPB sudah menggeser dukungan logistik masker ke Tagulandang yang kita harapkan harusnya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.